Ulama usuluddin, usuluddin ni apa? Usuluddin ni ilmu ulama, usuluddin ni ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perbahasan tauhid. Itu mana usuluddin. Jadi kalau cucu kita bila dia sambung belajar di universiti, cucu kamu tu wajar belajar apa? Mengajar Islam, bidang apa? Usuluddin. Pening macam kita kamu usuluddin. Dia maksud usuluddin tu ialah ilmu-ilmu tauhid. Itu dia. Belajar apa? Syariah. Dua kali pening. Allah, syariah ni Allah. Syariah ni belajar tentang hukum hakam. Pekah dia, usuluddin dia. Itu syariah. Baik. Ulama usuluddin berbeza pandangan berkaitan dengan sifat Allah SWT yang wajib dipelajari dan diketahui. Jadi tentang benda-benda ini pun ada perbezaan pandangan juga. Benda ini benda yang bukan benda yang usul. Bukan benda yang kalau berbeza pandangan boleh rosak akidah-akidah. Kerana semua ulama bersepakat Allah Taala itu sifatnya Maha Esa. Dia sifatnya dia Maha Esa. Dia lah yang awal dan dia lah wal awal wal akhir. Allah Ta'ala tu lah yang awal, Allah Ta'ala tu yang akhir. Maksudnya kata Allah Ta'ala ni tidak ada bermulanya dan tidak ada berakhir. Manusia ada, ada mulanya, ada akhirnya. Semua dalam dunia ini ada awal, ada akhir. Tapi Tuhan tidak. Tuhan itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Kerana dia lah yang awal dan dia lah yang akhir. Itu nama-nama Allah SWT kan. Baik. Sebagai daripada mereka menyebutkan bilangan wajib dipelajari dan diketahui adalah 13 sifat sahaja. Jadi sebahagian ulama usuluddin dalam mazhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah berpandangan sifat Allah ini 13 dia. Bukan 13 saja kata mereka. Apa sebab ya? Hal ini kerana mereka tidak masukkan sifat ma'nawiyah, sifatul ma'nawiyah sebagai sifat yang wajib dipelajari dan diketahui oleh mukallaf. Mukallaf ni siapa? Kita lah kan? Semua orang Muslim yang akil baligh sampai umurnya ya, maka mereka itu dikatakan sebagai mukallaf. Kepada mukallaf, orang yang boleh menanggung kewajipan syarak, boleh menanggung tanggungjawab syarak. Dia boleh semayang, boleh puasa, boleh keluar zakat, boleh mengerjakan haji, boleh ini, boleh itu. Kalau orang gila, dia kira mukallaf tak kak? Orang gila, tidak. Sebab ya, dia orang gila, dia bukan mukallaf. Walaupun dia baligh, besar, dewasa, tapi dia tidak berakal. Dia gila. Macam mana dia nak menanggung tahu jawab syarak? Semayang pun tak tahu rokok berapa, sujud berapa, itu sudah ke. Mula sujud, lepas tu dia rokok, lepas tu sujud balik. Ha, macam mana boleh kita terpakai semayang orang gila? Tak boleh. Perbuatan orang gila ni semua lah Allah Ta'ala tak kira. Sebab mereka bukan, orang gila ni bukan, bukanlah. Macam kita orang yang waras, orang yang syumat, kita ni bukan, bukanlah. Itu kena faham tu. Pandangan ini adalah pandangan yang rajih, ini yang kuat. Ulama-ulama usuluddin pandangan ini rajih, pandangan ini kuatlah. Namun begitu, pandangan yang utama dan digunakan dalam pengajian akidah adalah sebanyak 20 sifat. Jadi pandangan dalam pengajian akidah, dalam pengajian ilmu tauhid ini, pandangan yang digunakan ialah Allah Ta'ala itu sifatnya 20. Mana yang disebutkan dalam kitab Aqidatun Najih. Kalau tuan-tuan di masjid ni ada belajar Aqidatun Najih, nanti dalam kitab tu disebut ya, sifat Allah ada 20. Nama Allah ada 99. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan untuk Allah Ta'ala itu ada nama-nama yang baik, maka serulah Allah dengan nama-nama baiknya. Itulah zikir. Dia ada zikir sebuah nama Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Akak susah hati tengok suruh akak. Akak je yang nyuruh-nyuruh lepung datang ke masjid buat kereta. So,
cakap berolur kat rumah, tak nak semezu kat masjid. Macam mana nak buat ustaz? Contoh, ada cara. Ambil gambar suami tu, baca yang lagi satu kali, lepas tu tunjukkan ke gambar suami. InsyaAllah lembut nanti. Air kita buatkan untuk suami kita sarapan pagi tu air. Macam ya lagi, satu kali kalau boleh lah. Tak boleh, sebab tiga-tiga pun tak boleh. Habis video tu sambil niatkan, ya Allah lembutkan di suami aku, supaya suami aku nak bersama-sama mengerjakan sembahyang subuh di masjid. Nah, begitu juga kita suami-suami nak menangani isteri yang cengeng. Tak boleh. Kita baca apa ni? Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ada zikir ni, ya Latif. Ya Karim, ya Rahim, ya Karim, ya Rahim. Tak salah. Zikir punya nama Allah, dia nama Allah. Macam sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu nama Allah 99. Tapi sifat Allah ada 20, kata ulama ilmu tauhid yang digunakan sampai kali ini dalam akidah al-sunnah wa jamaah asyairah maturidiyah. Ada 20. Hal ini adalah kerana mereka memasukkan sifat ma'nawiyah, sifatul ma'nawiyah sebagai sifat yang wajib dipelajari dan diketahui. Jadi kita akan tengok macam apa yang dikatakan sifatul ma'nawiyah. Kita akan tengok hukuman dia. Definisi sifat menurut Imam Al-Dusuki adalah sesuatu yang lain daripada zat. Kata Imam Al-Dusuki, sifat itu lain, zat itu lain. Zat itu, itulah dia. Sesuatu benda, sifat itu adalah gambaran pada benda. Jadi dia tak sama. Sedangkan Imam Al-Dusuki mendefinisikan, mengerti, membuat pengertian bahawa sifat adalah sesuatu yang tidak terpisah antara sifat dan pemilik zat. Pemilik sifat, sifat itu dia menggambarkan pemilik sifat itu semua. Jadi dia tak akan terpisah, kata Imam Al-Dusuki. Kalau macam kereta kan, ada 4 order kereta. Jadi sifat itu sifat bagi kereta, dia tak akan terpisah daripada kereta. Itulah yang menggambarkan kereta salah satunya. Apa dia, ada 4 order. Itulah maksud Imam Al-Dusuki, wallahu alam. Manakala Imam Al-Bayjuri menambah definisi sifat, iaitu merujuk yang merujuk pada sesuatu yang ada pada pemilik sifat, iaitu al-mausuf. Kata Imam Al-Bayjuri, sifat ini dia merujuk kepada apa yang ada kepada pemilik sifat tu. Macam yang kita sebut tadi, kalau kereta tu, apa nak rujuk pada kereta ni, apa dia sifat dia? Sifat dia apa? Ada 4 model, ada 4 pintu, ada bonet, ada lampu depan 2, belakang 2. Lampu depan menerangi jalan di depan. Lampu belakang nak beritahu kereta-kereta belakang dan ada kereta depan. Kalau tak pasang lampu tu, blackout. Orang belakang tak tahu kata ada kereta ke depan. Tengok jalan dah hujung, dah betul-betul duduk belakang pun pasang ada kereta. Lepas tu motor tu tuan, banyak tengok motor tu tuan. Kalau boleh lampu belakang jangan dibiarkan mati. Ada kecoh, dah dekat tu pun nampak. Ya Allah, motor ni kita laju ni, nak laju terus. Kita tak nampak apa-apa, jalan kampung gelap, mana ada lampu jalan. Dah dekat pun nampak. Masa tu, ada motor ni. Lampu depan ni menyala, tapi lampu belakang tak nyala. Itu bahaya tuan. Kalau ikut undang-undang lalu lintas pun, perkara itu salah. Boleh dikenakan saman. Jadi kita pastikan lampu belakang kereta kita, motor kita hidup. Jadi ia adalah sifat bagi kenderaan kita. Lampu tu, lampu belakang tu ada guna dia. Jangan kata tak guna, ada guna dia. Lampu depan tu tak ada guna. Sama. Wallahualam. Baik, apa maksudnya? Hal ini bermaksud sifat adalah sesuatu yang semestinya lain daripada zat itu sendiri. Dan kita lain sifat tidak berdiri sendiri. Bahkan